Jadi sesuai yang sudah ada di IG story, saya sudah membeli 3 game dan 2 game gratis dengan review negatif. Pokoknya game-game paling absurd yang ada di Steam. Ini aku pakai display capture karena aku malas nyetingnya satu-satu untuk 5 game itu, dan aku ngerokok karena aku tahu aku bakal pusing mainin game-game ini. Game pertama, Horse Racing 2016. Aku lihat new game. Fuck. What the fuck? Aku nggak tahu lah ini apa maksud game dari game ini. Nipet kusingkirin dulu. Oh, pakai stick disaraninnya. Oke. Okay. Pakai stick. Pakai stick ya. Horse name Yo Mama. Jockey's name Yo Papa. Aku harus ngapain? Is this game? Wah, oke, okay, yeah, ini good. This game is so retarded. Move you, bitch! Oh my god! My horse sucks! Tuh. Restart. Tuk him goblok, Tuk! Oh, juara satu! Okay. Jadi napas tuh dipacu. Jadi intinya cuma balapan. Aku yang normal course, aku nggak tahu banyak. Tapi aku bisa ngelihat kenapa game ini dapat review yang lumayan jelek di Steam, dan kudaku nggak bisa napas. Udah tua cok, udah ya. Tapi bisa lampas. Aduh. Anjir, ini game apa ini? Kita nampak. Cok, sama banget cok, game cok. Kebanyakan rokok ini. Napas cok, dikasih napas cok. Tidak, ayo maju. Kudaku melaju kencang. Kayaknya berhenti lagi. Enggak. Udah tahu triknya garis. Few inches later. Tetap jatuh. Aku tapi penasaran, aku mau tahu dari store page ya. Di store page harga game ini dari 89.000 didiskon jadi 9.000. Kamu tahu game ini sangat buruk ketika user reviewnya negatif, dan harga dari 90.000 turun jadi 9.000. Kalian tahu game ini jelek. Dan ini single player, bukan multiplayer. Aku mau ngelihat all reviewnya. Ada yang ngasih apa thumbs up nih. Jadi kemungkinan besar aku curiga yang ngasih thumbs up ini developernya. Aku curiga karena thumbs up-nya cuma 2. Dan komen-komennya tuh kayak sampah tuh loh. Dia main cuma 0,8 jam, 0,3 jam. Ini ada yang lebih niat. Dia ngasih
apa thumbs down tapi mainnya 4,2 jam. Manusia macam apa yang main 4 jam? Ya udahlah, udahlah. Saya bakal nulis review thumbs up. Tulisannya I wanna die. Terus game kedua, ini game yang nggak kalah, yang masih berhubungan dengan kuda. My Riding Stables, Your Horse Breeding. Story mode atau instant mode? Aku instant mode aja karena aku nggak mau dwelling terlalu dalam. Speed up. Udah cuma gitu doang. Ini yang instant mode. Dan gue enggak, dan gue enggak bisa lewat airnya. Oke. Okay. What? Oke, okay, back to main menu. Aku mau coba yang story. Few moments later. Oke, okay, jadi aku harus membersihin kaki, apa? Bukan kaki. Jadi sepatu kudanya. Ini food silo, tempat ngasih makan. Hay loft itu makan apa, hay itu apa, tumpukan jerami, dan nggak punya kuda. Jadi aku mau bersihin kudanya gimana kalau nggak punya kuda jemput sih? Jadi horse-nya di luar, aku harus ambil kudanya dulu. Bikinan. Ini horse racing bisa bikin aku ketawa. Kalau ini, aku nggak tahu gue harus ngerasain apa kalau ini. Aku mati rasa. Online shop. Oh, bisa beli kuda. Tapi kreditnya cuma 300, harga kudanya 500. Ada yang sampai 2000-an. Ice baby cream pie. Yes, you heard it guys. The horse name is cream pie. Dan ini salah satu kuda yang paling mahal. Hah? Aku disuruh ngapain ini, jembatannya juga, jembatannya ambruk jauh kan pia jem. Dan gue tahu gamenya jelek ketika ini tak live-in. Aku recording 20 menit dan aku udah mau bunuh diri rasanya. A new version is available. Your version is too old. It is necessary to update to new version from Steam. Restart Steam software or activate automatic update. Uninstall dan ku remove dari account. Nah, berarti tersisa 2 game lagi. Dogs of War, Kill to Survive. Ya, coba aku coba single player. Kenapa ada continue game tapi beta? Ya fuck. Coba new game. Tapi paling enggak di sini nunjukin 2000 sampai 3000 FPS aku. Aku enggak tahu kok bisa sampai 3000 FPS ya. Cuma gambar kayak gini, ini menembus batas ruang dan waktu kalau ini. Dan foto-foto yang dipakai adalah foto-foto asli dari prajurit Amerika. Ini miring-miring. Ini grafiknya aku mati.
Aku belum ngapa-ngapain dan aku udah mati. Oh, itu ada orang, Rip. Aku gak punya senjata. Dan aku ditabrak. Mati. Aku mati. Cok, licin sekali, cok. Nembak spraynya ke bawah itu? Enggak, aku tarik ke bawah, cuma licin sekali nih. Kalau aku enggak tarik ke bawah ya. Enggak ada recoil. suara apa itu? Drone, Bo. Terima kasih karena sudah nonton. Saya mau bunuh diri dulu. Dre, Baikon di situ masih ada nggak, Dre? Ya, saya cabut dulu. Apa itu?